Kemunculan ajaran sesat yang digelar Kerajaan Langit di Besut Terengganu pada 2005 mula menimbulkan keluh kesah di kalangan penduduk daerah ini. Masyarakat Malaysia dikejutkan dengan berita kewujudan markas ajaran sesat yang dikhuatiri boleh memesungkan akidah. Pelik, curiga dan bimbang, itulah yang bermain di fikiran penduduk kampung Batu 13 Besut apabila mendapati beberapa monumen dan replika binaan besar seperti dewan, teko, payung gergasi dan perahu mula kelihatan. Saya nampak di tempat tu memang selalu didatang orang lah jadinya. Setiap macam hari 7 minggu ada orang marilah jadinya. Jadi kita tak tahulah apa dia buatnya jadinya. Jadi kita tengok daripada kereta lah, daripada kerajaan yang banyak di luar tu datang tempat dia tu lah. Cerita-cerita yang melibatkan soal ajaran sesat yang ada di sekitar Besut itu mula timbul yang dikaitkan dengan soal Ayah Pin. Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad adalah ketua kepada ajaran sesat yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Berasal dari Beris, Kelantan, Ayah Pin turut menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Difahamkan, dia hanya bersekolah sehingga darjah 2. Bagi pengikutnya, dia adalah Tuhan dan segala yang dilakukannya berasaskan wahyu dari langit. Terletak hampir 40 km dari Pekan Jetih, Kampung Batu 13 pernah menerima kunjungan orang ramai dari seluruh negara untuk bertemu Ayah Pin. Namun ia tidak berpanjangan apabila pihak berkuasa mula menerima aduan dari orang ramai mengenai aktiviti ajaran sesat yang berlaku di sini. Ketika ajarannya semakin memuncak, Ayah Pin disambut seperti raja dan segala peralatan disediakan seolah-olah berada di kayangan. Bermulanya Batu 13, perkampungan Batu 13 itu seperti berubah wajah apabila terbinanya bangunan-bangunan bentuk replika-replika yang ada, yang replika berbentuk seperti tekonya. Dan replika ini bukan kecil, yang cukup besar saiznya. Yang kalau kita tengok, apakah untuk apa dibuat teko begini? Jadi ini juga menimbulkan satu perkara yang cukup pelik. Ayah Pin dikatakan mula terpengaruh dengan tok gurunya Hasan Anak Harimau yang kemudian menjadi menantu Ayah Pin. Ajaran Hasan dipercayai bermula sejak tahun 80-an. Kalau diikutkan dari segi kedudukan yang dikatakan yang melibatkan Ayah Pin ini, sebenarnya telah pun wujud di negeri Terengganu ini semenjak daripada pertengahan tahun 80-an lagi. Dan sebelum itu cuma isu Ayah Pin tidak sangat timbul, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan satu lagi yang dikatakan sebagai seorang guru dinamakan Hasan, yang lebih dikenali di negeri Terengganu sebagai Hasan Anak Harimau. Difahamkan, ketika ajaran Hasan Anak Harimau diperluaskan, Ayah Pin hanya menjadi pengikut biasa. Semasa itu saya pernah juga berkawan dengan dia punya family dan juga keluarga dia di sana. Dan dia masa itu sebagai pengikut ayah Ayah Hasan. Dan semasa itu dalam kira-kira dalam tahun 1970-an. Tapi dia tidak mewujudkan markas untuk apa-apa di daerah ini. Setelah kematian Hasan, Ayah Pin bersama 4 isterinya mula mengembangkan ajaran Kerajaan Langit. Isteri-isterinya adalah antara pengikut setia Kerajaan Langit dan mereka dikatakan amat taksub dan sanggup berbuat apa sahaja untuk melindungi pengasas ajaran ini. Awal 90-an, Ayah Pin mula mengumpul pengikutnya sendiri. Sedikit demi sedikit kumpulan ini menjadi besar dan mula mempengaruhi masyarakat dengan ajarannya. Antara ajarannya dikatakan terpesong seperti kiamat tidak akan berlaku dan kononnya Ayah Pin bakal menjadi Perdana Menteri di akhirat kelak. Kegiatannya mula dihidu pihak berkuasa dan jabatan agama tempatan. Soal-soal yang melibatkan soal ajaran salah ataupun yang disebut sebagai ajaran sesat, ia lebih dikaitkan dengan makluman-makluman ataupun cakap-cakap masyarakat awam. Dulu kadang kira macam tak ramai lah dulu mula-mula tu, jadi tak ramai. Jadi lepas tu jadi lama-lama tu makin besar, jadi kita pun tak tahu jugalah jadi macam mana dia boleh besar.
4 Disember 1997, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu telah mengesahkan ajaran Ayah Pin adalah palsu, sesat dan menyeleweng. Bila timbul keluh kesah kepada masyarakat tentang kegiatan kumpulan Ayah Pin ini, Kerajaan Langit ini, dengan pelbagai cerita dan ada sampai peringkat memang benar di kalangan pengikut mereka tidak sembahyang Jumaat dan ada sampai peringkat kepada tidak bercampur dengan orang lain buat satu, maka dengan beberapa maklumat dan fakta tersebut, dengan timbul keresahan masyarakat, maka Jawatan Kuasa Fatwa telah pun memutuskan melalui persidangannya pada tahun 1997, maka diputuskan bahawa ajaran Ayah Pin ini adalah salah. Kegiatan Ayah Pin adalah sesat. Pada tahun 2000, ajaran Ayah Pin mula dicurigai penduduk setempat. Setelah mendapat aduan dari orang ramai, Ayah Pin telah dipanggil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu untuk membantu siasatan dan sekaligus memberikan penjelasan berkenaan aduan tersebut. Namun, Ayah Pin tidak hadir dan kemudiannya ditahan atas tuduhan tidak memberikan kerjasama. Ayah Pin kemudian didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut. Tahun 2001, Ayah Pin pernah didakwa di Mahkamah Syariah ini atas tuduhan tidak memberikan kerjasama pada Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Pada masa sama, Ayah Pin mendakwa dirinya tidak boleh didakwa di mahkamah ini kerana kononnya dia sudah tidak mengerti agama Islam. Lelaki berusia 68 tahun ini kemudian telah disabit kesalahan atas tuduhan tidak memberi kerjasama dan menghina mahkamah. Maka menjadi satu helah kepada mereka untuk terus tidak di apa-apakan oleh pihak berkuasa agama. Helahnya ialah dengan tidak Islam. Maka caranya ialah mereka isytiharkan tidak Islam, keluar Islam. Sebab dari segi enactment, yang boleh didakwanya di mahkamah syariah ialah mereka yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak boleh didakwa di mahkamah syariah. Jadi satu helah yang digunakan ialah untuk tidak didakwa dengan mengatakan dia sudah tidak Islam. Pada dasarnya kita tidak menerima pakaian itu sebab yang asalnya dia adalah Islam dan kita dakwa kerana dia menyeleweng daripada Islam. Ayah Pin menerima hukuman penjara selama 11 bulan namun bagi pengikutnya dia tidak dipenjarakan. Malah ada di antara mereka menganggap pengasas Kerajaan Langit itu sedang berehat. Ada juga yang percaya Ayah Pin telah naik ke langit dan akan kembali suatu hari nanti. Kepada pengikut-pengikut Ayah Pin ini bahawa Ayah Pin dipenjara, kepada mereka bukan berada dalam penjara. Kepada mereka Ayah Pin berehat. Kepada mereka Ayah Pin ada seperti naik ke langit. Itu kefahaman yang dipegang oleh kalangan pengikut-pengikut Ayah Pin. Dan mereka yakin Ayah Pin akan kembali. Dan memang kalau diikut sebenarnya memanglah apabila habis tempoh berada dalam tahanan penjara, memang Ayah Pin akan kembali. Itu dah menjadi suatu kebiasaan sebagaimana orang lain juga yang ditahan. Tetapi kepada pengikut mereka yang taksub, mereka tidak katakan itu sebagai dipenjarakan tetapi berehat atau naik ke langit. Tamat hukuman penjara, Ayah Pin menjadi semakin agresif mempeluaskan ajarannya. Kawasan Batu 13 mula berubah wajah apabila dia dan pengikutnya membangunkan Kerajaan Langit menjadi apa yang didakwa mereka seperti di kayangan. Semakin hari, pengikut Ayah Pin bertambah dan ia lebih ketara apabila beberapa monumen dan replika gergasi dibina di kawasan seluas 6 ekar milik isteri pertamanya. Setiap binaan itu juga dikatakan membawa makna tertentu. Ayah Pin dilayan seperti raja dan segala kelengkapan disediakan bagai di istana. Sejak itu pengikut Ayah Pin menjadi lebih taksub dan mereka hanya menurut perintah bapa kepada 6 orang anak itu. Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti berjalan mengelilingi kawasan Kerajaan Langit dan mendakwa tidak perlu menunaikan haji di Mekah. Setiap malam minggu, Ayah Pin dikatakan memberikan ceramah serta berzikir bersama pengikutnya. Setiap kata-kata yang diucap oleh Ayah Pin diterima secara mutlak oleh pengikutnya tanpa memikirkan kesahihan fakta tersebut. Pelbagai golongan masyarakat termasuk dari luar negara mengagungkan Ayah Pin kerana dia menyifatkan ajarannya adalah untuk semua. Kerajaan Langit juga pernah didokumentarikan oleh sebuah syarikat produksi antarabangsa sekaligus menunjukkan ajaran Ayah Pin mula menular ke pelosok dunia. Orang kampung sini memang jalan tanah dengar je lah macam mana jadi orang jadi nama dia boleh naik itu.
Ha, jadi orang tak tahulah. Jadi pasal kita tak campur dengan dia kan, kita tak tahu macam mana dia boleh naik tu. Kita dapati bahawa perkembangan di Batu, perkampungan di Batu 13 tu agak mula hebat. Dianggap sebagai suatu maknanya orang kata Ayah Pin kalau dianggap sebagai Tuhan pun, Tuhan kembali semula, maka mereka mula menghidupkan suasana dengan cara yang lebih agresif. Antaranya ialah dengan menjadikan perkampungan Batu 13 itu sebagai suatu pusat yang sebenar-benarnya. Dan memang kita faham ketika itu ramai yang mula datang, ramai yang mula menyerahkan, memberikan sumbangan kepada Ayah Pin. Kawasan yang dibangunkan dengan kos hampir RM1 juta ini dikatakan menjadi tempat beramal pengikut-pengikut Ayah Pin. Ada di antaranya kelihatan berjalan mengelilingi setiap replika dan ada juga yang menyambut Ayah Pin dengan penuh hormat. Ayah Pin juga kelihatan menghadiri beberapa majlis kerajaan melibatkan suku kaum penduduk pedalaman bertujuan menyebarkan ajarannya. Difahamkan, terdapat pihak tertentu begitu mengagungkan Ayah Pin sehingga sanggup meminum air kakinya sebagai tanda hormat. Kita lihat tidak ada apa-apa yang istimewa dari sudut zahirnya kepada Ayah Pin. Sebab kepada saya pada ketika makna seorang yang bukannya seorang yang mempunyai tanda-tanda kehebatan. Kalau tengok raut air muka pun bukan seorang yang mempunyai raut air muka yang jernih. Ketika saya masih ingat ketika mana dalam mahkamah dia bercakap macam cakap orang kampung, bukannya secara seorang yang ilmiah apa semua tak ada. Dan sampai masa dalam ingat bila ditanya awak mengaku salah, gapo nak mengaku gapo dia? Mana betul begitu? Tak faham dah. Pahalah tu. Dia cakap secara kampung. Kawasan Kerajaan Langit yang sebelum ini dipenuhi orang ramai akhirnya sampai ke penghujung. Jam 10 pagi, 20 Julai 2005, perkampungan Ayah Pin diserbu pihak berkuasa tempatan termasuk polis dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Mengumumkan bahawa kesemua pengikut Ayah Pin yang ditahan diwajibkan mengikuti kursus akidah bagi tujuan pemulihan. Pejabat daerah dan tanah Besut kemudiannya mengambil keputusan untuk merobohkan kesemua monumen dan replika di kawasan ini. Dan difahamkan, tanah ini hanya boleh digunakan untuk tujuan pertanian. Cuma kita sedar bahawa pada tarikh sekian, jam sekian, satu operasi diadakan. Itu sahaja. Tepat
di mana tidak perlu tahu. Tak ada, kita boleh bawa ke sana. Tak ada. Begitu juga anggota polis, JBA, Jabatan Bekalan Air 1 dan juga majlis daerah. Kita bertolak sekali. Hala 7 kita tak tahu. Cuma kita pergi kat sana baru kita tahu. Pada 31 Julai 2005, kerja-kerja meroboh monumen dan replika di perkampungan Kerajaan Langit giat dijalankan. Operasi meroboh ini membabitkan 50 pegawai dan kaki tangan pejabat tanah, Jabatan Kerja Raya, TNB dan Syarikat Air Terengganu 1. Operasi yang pertama sekali ialah kita meroboh bangunan yang besar dengan menggunakan traktor, iaitu junta backhoe. Tapi tidak dapat untuk merobohkan bangunan binaan yang tersebut, struktur binaan tersebut, kerana binaan itu terlalu keras dan sehingga memaksa kita menyewa sebuah excavator. Kerja-kerja meroboh yang mengambil masa hampir 4 hari itu akhirnya menemui noktah. Kini kawasan yang dahulunya dipenuhi monumen dan replika-replika gergasi tidak lagi kelihatan. Kawasan Kerajaan Langit ini akhirnya menjadi sunyi dan tidak lagi menerima kunjungan orang ramai untuk meneruskan ajaran Ayah Pin. Ketika kerja-kerja meroboh replika di kawasan ini dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan pada 31 Julai 2005, Ayah Pin bersama 4 isterinya berjaya menghilangkan diri beberapa hari sebelum itu. Kini hanya tinggal beberapa buah rumah serta sepihan replika di kawasan 6 ekar ini, sekaligus menghilangkan kebimbangan penduduk setempat. Kemusnahan Kerajaan Langit sekaligus menggambarkan berakhirnya ajaran sesat Ayah Pin di Kampung Batu 13. Soal Ayah Pin ditangkap atau tidak itu soal yang kedua. Soalnya kegiatannya tak wujud lagi. Maka kepada kita ini satu kejayaan. Dan kepada kita ini merupakan cukuplah apa semua. Tetapi kalau ada kes-kes yang sampai tahap tentu, mungkin depan mata kita ada ketika mana dia melakukan, dia balik apa semua dan melalui operasi yang benar-benar dapat kita lakukan, akhir dapat kita tangkap, kita tangkap. Dan kita bawa kepada muka pengadilan melalui dakwaan di mahkamah dan sebagainya. Tetapi kepada kita, apa yang telah kita lakukan ini sudah merupakan satu kejayaan. Walaupun Ayah Pin berjaya menghilangkan diri, apa yang pasti, kawasan yang didakwa sebagai Kerajaan Langit tidak lagi beroperasi sebagai markas ajaran sesat itu. Sehingga kini pemantauan masih dilakukan pihak berkuasa dan mendapati tiada sebarang aktiviti mencurigakan berlaku. Kampung Batu 13 kembali tenang tanpa kehadiran Ayah Pin dan pengikutnya yang dianggap jauh terpesong dari ajaran agama Islam. Ayo ping dak ngaku tu hang wakil. Kenapa? Ha. Padahal sesat tu ngaku wakil. Kenapa? Dia kata kalau aku ngaku Tuhan baru orang kata aku. Nah. Ha. Neh, dia ngaku wakil Tuhan, wakil Kerajaan Langit. Dia bukan Tuhan. Pergi tanya Ayo Ping. Ayo Ping dulu ngaku Tuhan ke wakil? Wakil ya, bukan Tuhan. Ha. Bagi Ayo Ping kan bila murid-murid dia
Ni bodoh gitu eh. Bila dia bangun pagi, dia kabarkan anak murid dia. Semalam saya mimpi bini awak. Faham? Maka anak murid dia bersorok kalau Tok Guru mimpi bini dia. Makna malam tu dia atau bini tidur dengan Tok Guru. Apa? Tidur dengan ayah ping. Cerita anak murid dia. Ho bangga sangat bini dia. Paglepoh. Ho malam ni abang ping. Abang ping. Bodoh ke cerdik itu? Siapa mengenji? Apa? Bila kata Abang Ping mimpi dia pasal seronok malam ni dia ambil berkat tidur dengan Abang Ping. Nah, ha. Kalau kata macam hero Titanic boleh tahan kira. Ha dok. Neh. Ha, Leonardo DiCaprio. Ayo Ping. Neh, ha tu kata. Anak-anak murid dia hok tua-tua pula, moci-moci. Oh, Abang Ping dah mimpi dah kita. Nak mimpi warna memonopoh dah. Tapi ada pula orang kata, da'ci ya, main Nabi da'ci ya. Bila hak Islam da'ci, ni kena mohon kita sendiri. Bila hak orang putih da'ci, bukan kita anti orang putih dah. Hak mana betul, tu je nak. Nah, daripada syurga, langit turun ke bumi. Yang daripada bumi naik ke langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mikraj. Napa? Lama, lama mana? 1300 tahun sebelum lahirnya Neil Armstrong. Nah, Rasulullah naik ke langit. Ayuh pin. Itu masalah. Itu masalah. Nah. Dia tahu dia duduk atas langit, dia turun ke besu. Kenapa? Kalau turun Mekah boleh tahan, tak turun besu. Nah. Jadi orang tanya dah, Ayoping lama mana? Orang tanya bini Ayoping, lama mana dia duduk sekali-sekali naik atas langit? Dia kata lama. Dah kali dia turun, turun kejap-kejap, dia beli rokok udang garang. Masya-Allah. Walaupun begitu, ada kalangan yang amanahnya ber jawatan tinggi, profesor pensyarah, duduk percaya ke dia. Nawak guna, likulisa kitotin la kitotun. Tiap-tiap buah yang gugur, mesti ada orang kutip. Kita tengok buah tu comel, kita kutip. Tapi kalau buah buruk, ada tak orang ambil? Berulat, orang tak ambil tak. Tapi la kitotun, ada juga orang bodoh yang ambil. Nah, haa.
is no longer haram. So you don't have to tear out the picture of my face on your shirt. I'm not saying anything against the government, you know. Oh, by the way, at this moment, there is no government. And anybody who claims that he is advising the government is talking a lot of nonsense. I hear that the Pendakwa Raya, the Attorney General, claims he is advising the government. Bullshit. Kalau kita perhati pasal pressure daripada opposition terkuat masa election untuk mendorongkan swing of the votes, particularly in places where it's either marginal or urban seats. Were you shocked yourself by the outcome of the election? I was not shocked. I expected things would happen this way, but not this bad. This way tu macam mana way tu tu pilih? Mana ya kita kalah. Okay. And you lost all the states on the basically. Yeah, because of the urban voters that went back. In the case of Jelantah, even Kusak, the leader of the Amanah in Kelantan, lost his parliamentary seat as well as his the state seat he was vying for. You're concerned that being MPs maybe tempted to join the winning side and defect? You must ask them individually. Do you think there will be pressure on Prime Minister Najib as DM chairman, as UMNO president, because of the results of GE14? I'm sure he must feel the pressure. That I don't think anybody can deny. But you have to ask him. But personally, is there pressure for him to step down from within because to take responsibility of the results? Well, I suppose he will decide when the time comes. And he's a democratic person. Apakah aku akan kekal bersama UMNO? Yeah, walau macam mana sekalipun, aku kekal. Sebab macam Syafida, lepas tu Tun Daim. Yang veteran-veteran. Semuanya sudah memihak kepada Tun M. Yeah, Datuk Syed Ahmed Abah, Tan Sri. Itu dia punya hak lah. Dan dia punya pilihan. Okay. UMNO will soon celebrate the birthday tomorrow, in fact. Yes. It's gonna what's the prospect for the party, really? I mean, it's 72 years old. Well, it depends on the members. It's entirely dependent on the members and how the leaders guide the members. You think UMNO will survive this? Well, it has survived before. Through May 13, 1959 election, where we got the battery. Maybe not as bad as this, but UMNO survived. So, what's going to... And the other party survived, the smaller party, lesser party. DAP suffered defeat. Any other party suffered defeat. I think it's a process of election. I think people will think it over. And we'll see what.